The COVID-19 pandemic has hit the tourism world hard. Many businesses have gone bankrupt, including the business run by Andre Kurniawan, a resident of Banda Aceh, Aceh. But this 45-year-old did not just give up. Now, he has succeeded in cultivating mini bonsai plants, which has finally given him a new income. Awal-awalnya saya bergerak di bidang usaha wisata. Usaha wisata, tapi seperti yang kita tahu semua, semenjak pandemi ini semuanya sangat berdampak, terutama yang berbisnis di jasa wisata itu sangat berdampak sekali. Karena kita berharap dari tamu, sedangkan tamu tidak bisa melakukan perjalanan kemanapun. Jadi akhirnya banting setir, kebetulan saya juga punya basicnya di tanaman, khususnya di breeder, di nursery-nya, di budidaya. Jadi oke, kayaknya ini ada celah deh untuk kita manfaatkan di situasi pandemi seperti ini. Jadi start memanfaatkan lahan yang ada juga di sebelah rumah. Mulailah usaha itu sejak 2 tahun yang lalu. Starting from 20 bonsais that he bought from Jakarta, now Andre has hundreds of bonsais of various types that are cultivated in his yard. Jadi pada awalnya saya menggunakan tanaman yang ada di sekitar, yang lokal ya, seperti jenis-jenisan beringin apa segala macam. Tapi karena ngambil spesifik, segmented, saya mau ngambil yang pasarnya untuk tanaman yang lebih kecil. Jadi saya butuhkan tanaman yang lebih proporsional. Yang buat itu akhirnya buat pertama kali saya pesan dari Jakarta. Itu sampainya di sini kita perbanyak dulu. Alhamdulillah yang kita lakukan ya berhasil. Awal 20 tanaman yang saya beli, mungkin sekarang ada stok ratusan. Andre spends most of his time with his plants, and now his bonsais are marketed all over Sumatra. Untuk penjualan awal-awal kita menerima sampai ke Pulau Jawa, malah ada yang minta sampai Sulawesi dan Kalimantan karena keterbatasan di pengangkutan, ada keterhambatan, sedangkan kita bermain di tanaman, di barang hidup, jadi saya menolaknya. Jadi saya hanya terima sampai batas Sumatera saja sekarang ini. Currently, Andre sells his bonsai for 300,000 rupiah, or about $20 per tree, according to the quality. Meanwhile, for a young bonsai, he sells it at 50,000 rupiah, or about $3.50 per tree. His business has now grown, and is able to replace his old one. And for bonsai enthusiasts, he has some tips for maintaining the quality of a bonsai. Sebaiknya diberi kayak wadah tatakan air. Jadi tanaman koleksi Anda akan tetap selalu lembab. Karena memang potnya sedikit, medianya kecil, otomatis memang dia butuh air lebih banyak. Jangan lupa juga kalau dia di dalam ruangan, 3 hari sekali bawa keluar. Sebaiknya jika ada ruangan yang bersisian dengan jendela, dengan cahaya, itu diletakkan di daerah itu saja. SEA Today contributor reporting from Banda Aceh, Aceh.